Dalam inspirasi Maya kali ini, kita akan mengambil inspirasi dari seorang penulis lagu country yang sangat terkenal. Karena kisah untuk mencapai kesuksesannya sangat menginspirasi dan penuh dengan pesan yang bisa kita serap dan yang pasti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Brad Paisley berani untuk mengambil resiko. Kisah Brad Paisley mengajarkan kita tentang pentingnya mengambil resiko dalam mencapai tujuan. Karena Brad Paisley berani untuk mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional. Seperti merilis album independen pada usia yang masih sangat muda, yang dimana terkadang langkah-langkah berani ini dapat membuat peluang yang tidak terduga dan membantu mengantarkan kita ke arah yang lebih baik. Bisa kita ketahui, ketika kita untuk mencoba mengambil langkah yang baru ataupun kita membuat suatu keputusan yang menurut kita lebih besar, terkadang keraguan selalu terbit dalam diri kita. Tetapi Brad Paisley membuktikan dengan beraninya kita mengambil resiko, itu semakin besar membuka peluang kita untuk mencapai kesuksesan. Dan selanjutnya adalah menghargai proses dan juga perjalanan. Meskipun mencapai ketenaran dan kesuksesan, Brad Paisley tetap rendah hati dan menghargai perjalanan yang telah ia tempuh. Sikap ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi tentang berprosesnya. Setelah Brad Paisley mencapai proses yang sangat baik, Brad Paisley memberikan hasil yang sangat baik pula, yaitu memberikan pengaruh yang positif kepada sekitar. Ketika Brad Paisley mencapai kesuksesan, Brad Paisley tidak lupa untuk selalu memberikan pengaruh yang positif kepada sekitar. Memberikan contoh positif tentang bagaimana seorang figur publik dapat memberikan pengaruh positif pada orang lain. Musik dan pesan dalam lagu-lagunya telah menginspirasi banyak orang dan membawa kegembiraan serta harapan dalam kehidupan mereka. Kisah inspiratif Brad Paisley mengajarkan kita untuk memiliki visi, semangat, dan tekad yang kuat dalam mencapai tujuan kita. Dengan kerja keras dan kreativitas, kita dapat mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan dalam bidang yang kita tekuni. Nah, dari kisah Brad Paisley tadi, kira-kira inspirasi apa lagi sih yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya.